Saya mau sedikit klarifikasi tentang yang lagi rame sekarang, Torik dan Fuji. Jujur, Fuji itu pacar saya sebenarnya ya. Jadi jujur saya sangat sakit hati melihat mereka mesra-mesraan bagaikan suami istri, tapi ya mau gimana lagi kan, mereka sudah naik namanya. Dan ya, terima kenyataan lah. Sebenarnya Fuji itu pacar saya, kita pernah satu kelas sama-sama. Halo sobat Fakta Bang Bin, ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media, ada saja yang muncul di dalam hangatnya perseteruan antara kedua besan, yakni Dodi Sudrajat dan Haji Faisal. Kini muncul lagi seorang laki-laki yang mengaku sakit hati melihat Fuji dan Torik. Bahkan pria ini mengaku pacar Fuji saat SMA. Nah, siapakah dia? Bagaimana komentarnya? Dan bagaimana kisah lika-liku cintanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis di Fakta Bang Bin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dilansir dari Tribun Sumsel, heboh, pria ini mengaku pacar Fuji saat sekolah. Fuji pacar saya, sakit hati lihat mereka mesra, begitu katanya. Sosok Fuji saat ini begitu terkenal di media sosial. Karir Fuji di dunia hiburan juga turut diacungi jempol banyak warganet. Fuji di dunia hiburan, banyak tawaran keartisan mendatanginya. Selain itu, Fuji kehidupan asmaranya selalu disorot oleh media sosial. Fuji dan Torik Halilintar selalu memperlihatkan aksi romantis. Sehingga para fans tofu begitu baper dengan sosok Fuji dan Torik Halilintar. Dilansir dari Instagram Lambe Gosip, Senin 6 Maret 2022. Kini sebuah video viral di media sosial. Dikarenakan seorang pria mengaku pacar Fuji saat sekolah. Sedikit klarifikasi, yang lagi ramai sekarang Torik dan Fuji, ujar pria ini. Ia mengaku patah hati melihat Fuji dan Torik Halilintar pacaran. Jujur, Fuji itu pacar saya. Jujur, saya sakit hati melihat mereka mesra-mesraan, ujarnya. Walaupun begitu, pria ini merelakan Fuji bersama Torik Halilintar. Tapi yang mau bagaimana lagi, mereka sudah naik namanya, ujarnya. Pria ini menerima kenyataan yang sebenarnya terjadi. Ya, terima kenyataan, sebenarnya Fuji itu pacar saya. Pernah satu kelas sama-sama, jawabnya. Saya mau sedikit klarifikasi tentang yang lagi rame sekarang, Torik dan Fuji. Jujur, Fuji itu pacar saya sebenarnya ya. Jadi jujur saya sangat sakit hati melihat mereka mesra-mesraan bagaikan suami istri, tapi ya mau gimana lagi kan, mereka sudah naik namanya. Dan
ya terima kenyataan lah. Sebenarnya Fuji itu pacar saya, kita pernah satu kelas sama-sama. Komentar beragam pun menghampiri Instagram Lambiko. Si, bangun mas, tangi mas, tangi. Mungkin tidurmu terlalu miring, tulis Mrs. Sudarno. The real mempermalukan diri sendiri. Lanjutkan, tetap putus asa, jangan semangat, tulis Instagram yang lain. Bang, kalau abis ngelem, diem di rumah baik-baik, jangan langsung bikin postingan, tulis yang lain. Gue gak suka Fuji, gue sama sekali gak belain Fuji, tapi please dek, jangan halu, tulis Instagram yang lain. Muka tukang becak wajar, namanya juga cinta monyet, kata yang lain. Saya mau sedikit klarifikasi tentang yang lagi ramai sekarang, Torik dan Fuji. Jujur, Fuji itu pacar saya sebenarnya ya. Jadi jujur saya sangat sakit hati melihat mereka mesra-mesraan bagaikan suami istri, tapi ya mau gimana lagi kan, mereka sudah naik namanya. Dan ya, terima kenyataan lah. Sebenarnya Fuji itu pacar saya, kita pernah satu kelas sama-sama.